Viral di media sosial, seorang polisi menegur pengendara mobil yang membuang puntung rokok di jalanan. Dilansir dari akun Instagram @hilmials, kejadian tersebut berlokasi di daerah Bandung, tepatnya di daerah Gede Bage, Bandung. Pemilik akun tersebut adalah seseorang yang berprofesi sebagai polisi, yang sering mengunggah video dengan model motovlog di akun Instagramnya. Saat perjalanan seperti biasa, sambil merekam perjalanannya di sebuah jalan di daerah Bandung, polisi tersebut melihat sebuah mobil box berwarna putih yang sedang membuang puntung rokok. Kemudian pemilik video menghampiri kendaraan tersebut dan menegurnya. Dalam video tersebut, polisi itu juga menasehati agar supir dari tidak merokok saat perjalanan. Video yang sudah ditonton lebih dari 500 ribu pengguna Instagram, mendapat banyak reaksi dari netizen. Ada yang memuji sikap dari polisi tersebut, tapi juga ada yang berkomentar negatif. Ada juga netizen yang menuliskan komentarnya untuk menilang pengendara tersebut, namun dijawab pemilik video tersebut untuk menegur secara humanis.